Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau nyobain mie yang aku beli di Indomaret. Ini hot chicken ala Jepang. Rasa ayam pedas extra hot sih tulisannya. Oke, aku mau coba. Aku mau review ya. Kita buka dulu. Direndam. Nah, tunggu ya guys. Ini aku lagi di luar rumah ya guys, lagi di bengkel. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang aku adalah barang-barang spare part bengkel. Jadi aku ini review ya guys, nggak mukbang. Karena aku baru nyobain mie ini. Aku lihat ada di Indomaret dan aku penasaran, aku mau coba. Ini bumbunya cuma bumbu bubuk. Kita tunggu kira-kira berapa lama ya ini nunggunya. Kayaknya udah deh. Bawahnya ada ininya dong, tadi nggak kelihatan minyak pedas. Kayak ini udah agak mau matang. Kayak aku mau ambil gunting dulu ya guys. Oke guys, jadi ini udah lumayan matang setelah aku rendam pakai air panas. Jadi mau aduk dulu ya guys. Ininya mau aku copot dulu ya. Mari kita makan. Ini aku belinya di Indomaret ya, harganya 7.900. Kayaknya tadi segitu 8.000 lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pedes guys, tulisannya extra hot,
tapi nggak pedes. Mas mau nyobain? Channel Alka Family, tapi papanya nggak mau ikut mulu. Lagi cuti dari video papanya. Pertama makan, menurut aku mie-nya kayak agak gimana ya jelasinnya, agak kayak barang udah lama gitu, ngerti gak? Agak apek, bukan apek ya, tapi waktu pertama, sekarang sih oke. Pertama suapan pertama tuh kayak mie-nya kayak barang lama gitu loh. Gimana ya? Apa mungkin kurang matang atau tadi itu gimana? Ini tadi sayur keringnya, jamur. Kenyal. Kayak bakso gitu kayaknya. Kayak tahu rasanya. Panas, ngebul di dalam mulut, ngebul. Ada daun bawangnya juga, ada wortelnya. Aku tadi makan udah baca doa belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah belum sih tadi? Lupa. Kayaknya udah. Okay. Ini kayak rasa asinnya kurang terasa, apa aku kebanyakan airnya ya? Tapi tadi tuh kayaknya suain biar minyak rendam aja. Ternyata kayaknya kebanyakan air apa ya? Kurang asin menurut aku. Udah habis. Lumayan. Pedesnya ngerak di sini. Tapi dari tadi makan nggak pedes. Ya, tenggel. Minumnya Floridina.
sekian review mie. Mie yang aku beli di Indomaret, mie chicken, hot chicken ala Jepang. Oke guys, see you next video. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai di sini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Oh iya, buat yang suka videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kira-kira aku bakal bikin video apa lagi ya setelah ini. Kalau ada yang mau request, komen di bawah ya. Bye-bye.